masih kembalikan hari ini Bero umpan tinggi kali ini petek dilakukan cukup nyaris di mau di sana umpan tinggi kali ini petek lagi cukup tajam terima dengan mudah kali ini di Bero umpan tinggi kali ini petek wow masih kembali lagi saya juga mendatangkan pemain dari kota Tangerang untuk memperkuat timnya yaitu nomor 8 yaitu Jarwo tim dari kota Tangerang khusus didatangkan untuk memperkuat sebuah tim Alijaya dari Loji Majalengka. Kita kembali ke lapangan kali ini ada di sana Jarwo Bati kali ini pemain saja Jarwo namun sayang sekali menyentuh tangan pemain dari Mitra Raya ini sehingga pindah poin 1-0. Balik mong. Kali ini nomor 4 yaitu Patur yang akan melakukan serve dari Mitra dari Alijaya. Bati kali ini back-back dilakukan masih kembalikan bola lagi mong langsung saja ke belakang oleh Libero sampai saja ah sayang sekali tidak bisa dijangkau oleh pemain Liberona sama Liberona cing wae sehingga pindah poin satu sama. Baik kita kembali ke lapangan kali ini dari Aldi dari Mitra Raya melawan Sel umpan tinggi kali ini sampai saja singgi namun sayang sekali tidak bisa dikembalikan oleh pemain Mitra Raya ini sehingga pindah poin 2-1. Sementara kali ini pemain dari Alijaya nomor 8 Jarwo yang akan melakukan serve jam setidak kembali namun sayang sekali serve-nya kurang sempurna rupanya sehingga pindah poin menjadi 2 sama. Kali ini nomor 9 dari Mitra Raya yang akan melakukan serve Adit tinggi datangnya bola namun sayang sekali serve-nya lagi-lagi kurang sempurna sehingga pindah poin 3-2. Kali ini nomor 2 yang akan melakukan serve Gugun tinggi datangnya bola diterima dengan mudah pemain Mitra Raya umpan tinggi kali ini cemes saja kali ini cukup tajam cemes yang dilakukan Mitra Raya ini sehingga pindah poin menjadi 3 sama. Kali dari Mitra Raya nomor 10 yang akan melakukan serve Temo tinggi datangnya bola terima dengan mudah umpan tinggi kali ini cemes saja di mong pelan tapi pasti rupanya sehingga pindah poin menjadi 4-3. Kali ini nomor 10 dari Alijaya itu ada Singgi yang akan melakukan set dilakukan kali ini tinggi datang yang bola terima dengan mudah nomor 10 umpan tinggi kali ini semes saja masih kembalikan hari ini Bero umpan tinggi kali ini petek dilakukan cukup mematikan rupanya semesan yang dilakukan Jarwo ini sehingga poin bertambah menjadi 5-3. Kali ini masih dari Aldi Jaya Ade Singgi yang akan melakukan set Jamsen pun dilakukan masih kembalikan lagi pemain dari Mitra Raya sama lagi kali ini ada Bimo di sana umpan tinggi kali ini petek lagi cukup tajam kali ini Jamsen melakukan pemoleh Jarwo ini sehingga pin bertambah menjadi 6-3. Masih dari Aldi Jaya nomor punggung 10 ada Siki yang akan melakukan serve Jamsen pun dilakukan masih dikembalikan lagi nomor punggung 10 yaitu Temo masih cemes saja masih kembalikan lagi di Bero umpan tinggi kali ini Jimong cutik saja masih dikembalikan lagi langsung saja belakang ada Jimong di sana umpan tinggi cutik saja cukup tajam berubah-ubahnya cemesan oleh Zaini sehingga poin pertama menjadi 7-3. Masih ada Singgi yang melakukan serve dari Aldi Jaya nomor 10 namun sayang sekali serve-nya kurang sempurna sehingga pindah poin menjadi 4-7. Kali ini nomor 11 yaitu Sandi dari Mitra Raya yang melakukan serve. Ancang-ancang sebentar tinggi datangnya bola terima dengan mudah umpan tinggi kali ini sampai saja cukup mematikan kebiasaan sama oleh Dimong ini sehingga pindah poin menjadi 8-4. Dimong dari Alijaya nomor 5 akan melakukan serve. Jump set pun dilakukan apa yang terjadi rupanya kurang sempurna serve dilakukan oleh Dimong ini sehingga pindah poin 5-8. Kali ini nomor 3 yang akan melakukan serve Asep dari Mitra Raya ada Singgi saya umpati kali ini cemes saja kali ini cukup tajam cemes yang dilakukan oleh Jarwo ini sehingga pindah poin menjadi 9-5. Tong dipoto kena tembak masih dari Aldi Jaya Sanjay yang akan melakukan serve tinggi datangnya bola terima namun sayang sekali kurang sempurna receive-nya sehingga poin pertama menjadi 10-5.
Hari ini masih dari Aldi Jaya Sanjay. Anu temain mah melakukan set. Tinggi datangnya bola, terima dengan mudah pemain Mitra Raya. Matikan dicetik saja, masih kembalikan. Apa yang terjadi jauh keluar lapangan kepada panjang. Sehingga pindah poin 6-10. Kali ini dari Mitra Raya nomor punggung 6 akan melakukan set. Ares. Tinggi datangnya bola, terima dengan mudah oleh Jarwo. Matikan dicetik saja, masih dikembalikan lagi. Matikan ini cutik lagi, sayang sekali. Pelan tapi pasti rupa-rupanya. Sehingga pindah poin 11-6. Kali ini masih dari Aldi Jaya nomor 4 yang akan melakukan serve. Patur, terima dengan mudah nomor 3-4 kali ini. Semes saja menurut saya sekali menyentuh tangan pemain dari Aldi Jaya ini. Sehingga pindah poin menjadi 7-11. Kali ini masih dari Mitra Raya nomor punggung 2 yang akan melakukan serve. Dedy, ya dengan mudah kali ini langsung saja ada Sigi. Cemes saja cukup tajam. Cemes saja yang dilakukan pemain dari Aldi Jaya ini saudara Jarwo. Sehingga pindah poin menjadi 12-7. Jarwo nomor punggung 8 dari Aldi Jaya yang akan melakukan set. Jam set pun dilakukan. Terima dengan mudah kali ini Mitra Raya yang penting. Sayang sekali gagal rupa-rupanya. Setelah dari Mitra Raya ini sehingga poin pertama menjadi 13-7. Masih Jarwo nomor 28 akan melakukan set dari Aldi Jaya. Jam set dilakukan. Biarkan jauh ke ruang lapangan kali ini rupa-rupanya. Sehingga pindah poin 8-13. Kali ini nomor 10 Teo yang akan melakukan set dari Mitra Raya. Jam set pun dilakukan. Ada di sana Jarwo. Sayang sekali pengambilan bola yang kurang sempurna rupa-rupanya. Sehingga poin pertama menjadi 9-13. Masih Teo yang akan melakukan set nomor 10. Tinggi datangnya bola, terima dengan mudah libero. Umpan tinggi kali ini sampai saja sayang dan saya dibong. Sayang sekali sampai saya dibong tidak bisa dikembalikan oleh pemain dari Mitra Raya ini sehingga pindah poin menjadi 14-19. Masih dari Aldi Jaya yang akan melakukan set nomor 2 saja. Gubut dari Mitra Raya yang melakukan set. Tinggi datangnya bola, terima dengan mudah oleh libero. Matikan dicetik saja, sayang sekali tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Aldi Jaya ini sehingga pindah poin menjadi 10-14. Masih dari Mitra Raya nomor 9 yaitu Adit yang akan melakukan set. Ancang-ancang sebentar. Tinggi datangnya bola, ada libero di sana. Umpatkan tinggal di cemes saja Sanjay. Cukup mematikan cemesan Sanjay rupa-rupanya. Sehingga poin pertama menjadi 15-10. Kali ini ada Singi nomor 10 dari Aldi Jaya akan melakukan set. Jam set pun dilakukan. Terima dengan bola nomor 10. Masih dikembalikan lagi ada nomor 6 di sana menyalakan bola. Kali ini libero langsung ke belakang. Ada libero lagi di sana. Mempertingkan Jimo masih saya sekali. Masih dipendung oleh Pak Sanjaya berselamatan kali ini. Sudi saja masih dipendung oleh para pemain dari Aldi Jaya. Umpannya kali ini betek dilakukan. Masih dikembalikan lagi. Mempertingkan kali ini betek ada Singi. Cukup mematikan kali ini rupa-rupanya. Sehingga poin pertama menjadi 16-10. Kali ini masih dari Aldi Jaya. Ada Singi yang melakukan set. Ancang-ancang sebentar, jam set pun dilakukan. Kembalikan lagi nomor 10 umpan tinggi kali ini. Ada nomor 6 langsung ke belakang. Ada libero di sana, umpan tinggi kali ini. Cutik saja masih dikembalikan lagi. Cutik langsung ke belakang. Ada di sana libero, masih dikembalikan Sanjay. Jimong cemes, cukup tajam kali ini. Ayo ngemecak nomor dari keserada tadi. Sehingga poin pertama menjadi 17-10. Cekir sangsara ya. Ada Singi masih akan melakukan set. Tinggi datangnya bola, terima dengan mudah. Jimong cemes lagi, cukup tajam cemesan kali ini. Jimong ini sehingga poin pertama menjadi 18-10. Bola, bola, tolong bola panitia. Bola ke Maraneta. Aduh. Oke, di Parara Bandar kan. Siap menyerang Parara Bandar. Baik, masih kembali ke lapangan kali ini. Ada Singi nomor 10 akan melakukan set. Masih dikembalikan lagi oleh pemain Raya. Mungkin cutik saja. Masih kembalikan lagi saya sekali berang sempurna. Sehingga poin pertama menjadi 19-10. Masih dari ini Aldi Zaya. Ada Singi nomor 10 melakukan set. Jam set dilakukan. Terima dengan modal libero. Umpan kaki tinggi kali ini. Cemes saja. Masih kembalikan ada Singi. Ada libero di sana. Masih sayang sekali. Ragu-ragu rupanya. Sehingga masih kembalikan lagi pemain Wira Raya. Cemes saja. Sayang sekali. Sayang. Menyentuh tangan pemain dari Aldi Zaya. Sehingga pindah poin 11-19. Masih dari Mitra Raya nomor 11 yang akan masuk Sandi. Tinggi datangnya bola, masih kembalikan ada Singi. Umpan tinggi kali ini ada Jimong, namun dibaca oleh pemain Mitra Raya sehingga poin bertambah menjadi 12-19. Masih dari Mitra Raya Sandi nomor 11 yang akan melakukan set. Timang bola sebentar, kemana bola diarahkan. Tinggi datangnya bola, ada Singi di sana.
sayang sekali tidak bisa dijangkau oleh libero dari Mitra Raya ini sehingga pindah poin menjadi 20 wasit. 20. Ya, 20.